Jangan lupa agar tubuh istri diganjal dengan bantal. Dengan menggunakan dua posisi ini, masuknya mudah, kemudian bisa gampang menjadikan istri ini sampai pada anishwah an al-jinsiyah, orgasmenya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kaum muslimin dan muslimat Rahimakumullah Wabil khusus para viewers, para subscribers Para pemerhati dan pengkaji Kajian-kajian di channel Ma'had At-Tamimi Pada kesempatan kali ini Kita akan mengkaji dua posisi Atau dua gaya dalam melakukan Aktivitas al-jima' Tapi sebelum saya jelaskan kedua posisi ini atau kedua gaya ini, mohon tetap berpikiran positif, ndak usah negatif thinking. Amalkan kedua posisi ini bersama pasangan yang halal. Mari kita simak kajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim wa al-jima'i. Dua posisi atau dua gaya dalam melakukan aktivitas al-jima' lezawajaini bagi pasangan suami istri alam ketahuilah olehmu anna likul liwat Bahwasannya setiap posisi dalam melakukan aktivitas aljima' memiliki Fawa'idha kathiroh manfaat-manfaat yang banyak Wa minha diantara manfaat-manfaat itu Taisirul hamli adalah memudahkan hamil wa wusulul dan sampainya istri ila dhirwatil jinsiyati pada puncak seksualnya ashal lebih mudah la siyama apalagi idza kana fil amaliyati jika dalam proses melakukan aktivitas aljima itu terdapat mulama satul udwi -ud -ud Persentuhan atau pergesekan al-udwidzakari alat kejantanan atau al-udwidzakari masterpiece. Bibuk ati G dengan wilayah G atau G spot. Kedua posisi yang dimaksud adalah al arjulu kaki istri al aktaf berada di atas bahu suaminya. Fi hadzal dalam posisi ini tad'u meletakkan al mar'atu sang istri arjulaha pada kakinya ala katfai ditaruh di atas kedua bahu suaminya Hilal ala Hamimati, ketika melakukan hubungan, Hamimati yang intim secara praktik sang istri bisa terlentang di atas meja atau di atas ranjang, yang ukurannya menyesuaikan dengan tinggi suaminya. Kemudian, setelah terlentang, lalu sang suami meletakkan kedua kakinya ditaruh di atas kedua bahunya. Setelah kedua kaki berada di atas kedua bahu suaminya. Pada posisi ini, sang suami bisa melakukan al-ilaj, penetrasi, atau memasukkan adzakar ilal farjiha ke dalam farjinya. Usahakan ketika memasukkan adzakar ilal farji ke dalam Farji Usahakan ketika memasukkan, menyodok, atau menggenjot, itu ada persentuhan atau pergesekan pada buk atiji, wilayah jisputnya. Karena yang seperti ini akan menjadikan istri ini gampang bahagia, cepat bahagia, cepat nyampe pada puncaknya. Seperti itu. Wayuk takodu dan diyakini anna bahwasannya posisi ini. mahu memperkenankan, memperbolehkan. Lil hayawana manwiyati. Pada spermatozoanya suami bil sampai ila akrabi Pada wilayah yang paling dekat Paling dekat dengan apa? Fi rahimi pada leher rahimnya. Kemudian kabar baiknya, mayusahilu hal itu memudahkan min amaliyatil hamli proses kehamilan istri. Waya aksar ihtimalan. Dan seperti ini akan menjadikan istri ini lebih gampang hamilnya. Paham ya? Ini posisi yang pertama. Kemudian kita masuk pada posisi yang kedua. Mohon tetap berpikiran positif, ndak usah negatif thinking. Ini tujuannya agar bisa memberikan manfaat dan kebaikan kepada pasangan yang halal. Posisi yang kedua adalah arrojulu filkim mati, sang suami berada di puncak, sang suami berada di atas, berarti posisi ini sang istri berada di bawah, dan posisinya terlentang. Indama yakunu ketika ada jasadur rojuli tubuh sang suami fil a'la berada di atas. Fa innahu maka sesungguhnya posisi ini yasmahu memperkenankan bitadafukil hayawana til manwiyat. Menjadikan spermatozoanya suami yatadafak. Memancar atau muncrat nahwa unukir rahim pada arah leher rahim. Bisuratin afdal dengan bentuk yang lebih utama. Bentuk yang lebih baik. Jadi posisi yang kedua adalah Ar-Rajul Filqimah. Suami berada di atas. Posisi istri ini terlentang. Bisa mengangkat kedua kakinya, bisa juga tidak. Pada posisi ini ada kabar baik. Kabar baiknya adalah al hayawanat Al-Manwiyah, sperma tuzwa suami ini. Jika dimasukkan dalam posisi ini, bisa memancar atau muncrat pada leher rahimnya istri dengan bentuk yang lebih afdol, lebih utama. Apakah hanya cukup dengan terlentang saja? Ternyata masih ada panduan lain. Wayan sahu dan menganjurkan, merekomendasikan al-atibau para dokter biwati wisadatin agar meletakkan bantal. Mengganjalnya dengan bantal asfala zaujati tepat di bawah tubuh sang istri. Kalau dalam kitab Kurotul Uyun yang diganjal dengan bantal itu bokongnya atau pinggulnya. Apa tujuannya? Lidomani ziyadati wati. Agar menjamin meningkatnya efektivitas posisi ini. Jadi alasan kenapa diganjal dengan bantal agar semakin efektif. Jadi posisi pengganjalan ini menjamin semakin efektivitasnya posisi sehingga istri ini gampang hamil. Tetap panduannya kalau pengen menjadikan istri ini gampang inzal, keluar mani, gampang nyampe pada azirwa al jinsia puncak seksualnya. Maka usahakan ada ulama satu zakar bibuk atiji. Usahakan di dalam itu terjadi persentuhan atau pergesekan antara al-udwid zakari master P bibuk atiji dengan g-spotnya. Seperti itu. Lebih lanjut dalam kitab Qurratul Uyun, ternyata posisi yang kedua ini termasuk paling afdolnya posisi menurut para faqih, menurut orang-orang yang pakar ilmu agama, dan juga dianggap posisi paling afdol, paling utama menurut Al-Atibba, para dokter. Faham ya? Semoga bermanfaat amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Mohon tetap berfikiran positif, tidak usah negatif thinking. Amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian yang lain bisa disimak melalui channel ini. Insyaallah terdapat ilmu yang bermanfaat. Amin.